SD ini dari Jepang. Alhamdulillah di 2015 akan segera berakhir. Meskipun di 2015 ini banyak juga target-target yang belum terpenuhi, tapi saya akan berjuang di 2016, dan di 2015 ini banyak sekali hal-hal yang telah saya capai, terutama mewawancarai banyak orang hebat dan bertemu dengan banyak sobat TPI, dan semuanya karena Radio PPI Dunia. Jadi stay tune di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Saya Sobat Siar Umu dari Washington DC, Amerika Serikat, ingin mengucapkan selamat tahun baru 2016. Semoga di tahun 2016 kita semakin jaya dalam karya dimanapun kita berada untuk kemajuan bangsa Indonesia. Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Saya Sobat Siar Juni dari Kota Bonn, Jerman. Tak terasa ya, 2015 sudah hampir berakhir. Semoga di tahun 2015 semua cita-cita dan keinginan Sobat PPI semua telah terlaksana. Menurut Sobat Siar Juni, 2015 adalah tahun yang sangat spesial buat Sobat Siar Juni karena Sobat Siar Juni bisa siaran di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Dan semoga di tahun 2016 keinginan Sobat PPI semua bisa tercapai, terkabul, dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga Indonesia akan lebih baik lagi di tahun 2016. Terima kasih. Stay tune terus di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sobat Siar Jack dari kawasan Amman, Yordania. Wah, tentunya nih ya, 2015 sebentar lagi bakal selesai dan kita akan beranjak dari tahun 2015 ke 2016. Dan tentunya kamu-kamu semua, khususnya Jack pribadi, itu punya momen yang spesial dan tidak bakal terlupakan gitu ya, sobat-sobat PPI. Nah, untuk khusus Jack pribadi ini, Jack itu punya momen pas bulan Oktober kemarin ya, ketika tepatnya tanggal 3, wah hari itu Jack ulang tahun, sekaligus mendapat kado spesial dari Radio PPI Dunia, diterima secara resmi menjadi penyiar. Wow, itu kado spesial yang sangat tidak terduga tentunya, so. Dan harapannya untuk tahun 2016, segala tujuan, target, serta harapan dapat dicapai dan diraih dengan hasil yang maksimal tentunya, sobat-sobat PPI. Saya Sobat Siar Jack dari kawasan Amman, Yordania, untuk Radio PPI Dunia. Suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia.